kepada PPDP, mohon mengecek teman-temannya, saudaranya atau keluarganya, kemudian dilaporkan sehingga kita bisa melihat di sini dari 1069 orang PPDP yang ada di lapangan, kita akan lihat dan kita akan cek setiap harinya bahwa perkembangan itu sampai sejauh mana. Ini yang perlu dilakukan. Kemudian apabila ada pengisian-pengisian data terkait dengan data yang tidak dipahami, mohon selalu berkoordinasi dengan PPS di desa kelurahan yang ada sehingga datanya tidak menjadi salah. Kemudian ada hal lain lagi, seperti di kawasan teman-teman di PPK di kawasan Kute, PPS Tuban, kemudian itu diutamakan pengecekan untuk daerah-daerah yang sudah kosong ataupun tidak masih ada namanya di sana, silakan dilakukan pencoretan saja. Nanti kita tidak menghilangkan hak pilih orang, tapi dia bisa menggunakan hak pilihnya nanti setelah jam 12 siang dengan menggunakan KTP. Memang adalah proses tahap pemutahiran data pemilih yang dilakukan melalui mekanisme coklit, pencocokan dan penelitian dari tanggal 15 Agustus sampai dari 15 Juli sampai 13 Agustus. Nah, proses ini sedang dilakukan oleh petugas kami, yaitu petugas pemutaran data pemilih sebanyak 1069. Jadi sesuai dengan jumlah TPS juga di Badung. Nah, kemudian sebagai tindak lanjut terhadap proses coklit ini, kami melakukan evaluasi terhadap pola kerja teman-teman PPDP karena setiap hari diupdate laporannya dan data yang sudah masuk itu sudah mencapai 20% dari jumlah pemilih yang dicoklit. Nah, komitmen kami kemudian untuk memastikan benar-benar data ini tercoklit secara benar, kita melakukan rapat daring. Nah, ini kebetulan dari komisioner kami, divisi data dan sosialisasi, memastikan untuk ke depan ini dilakukan evaluasi terhadap pola kerja PPDP dan hasil penginputan data yang ada. Jadi benar-benar memastikan apakah benar data-data yang diinput sesuai dengan formulir AKWK yang berisi daftar-daftar pemilih ini, itu identitasnya sudah benar. Ataupun kalau ada perubahan, dia diberikan tanda huruf U untuk diubah yang berkaitan dengan misal yang sebelumnya menikah sekarang sudah menikah. Kemudian yang sebelumnya meninggal yang sebelumnya masih masih ada sekarang meninggal. Jadi dicoret dia, di TMS-kan. Atau yang sudah pindah juga keluar dari Kabupaten Badung.